Halo, minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah progres dari apa namanya? Mata kaki ya. Yang Ojijang rasakan di Ojijang. Jadi, Ojijang itu ada kayak mata kaki kayak gitu. Jadi, mata kakinya mungkin kalau menurut Ojijang ya, jadi di bagian sini ini. Ya, mungkin minasang tahu nih, bagian sini. Ya, di bagian sini Ojijang terakhir tuh berisim itu ada kayak ada kayak gumpalan kayak gitu, gumpalan ketika diambil sama gunting kuku atau jepit kuku dipotong-potong kayak gitu tetap aja lebih tumbuh lagi dan itu bentuk dagingnya juga istilahnya kayak tumpukan-tumpukan sel yang kayak gini yang tambah tebel kayak gitu ya. Sakit nggak sakit, cuma ketika kita jalan itu kayak ada yang aneh gitu karena itu menonjol sendiri kayak gitu. Dan pas Ujang nanya-nanya ternyata itu adalah mata kaki katanya. Nah, Ujang nyari-nyari informasi ternyata katanya obatnya adalah dengan menggunakan kalusol seperti ini. Dan pas awal-awal jujur Ujang pas pakai tuh ini kayaknya nggak berhasil gitu karena beberapa info yang Ujang dapatkan yang di internet kayak gitu, yang di video-video YouTube juga katanya dengan kalusol nggak begitu efektif katanya, harus digabung dengan yang lain kayak gitu, kayak obat-obat Cina kayak gitu. Cuma Ojang pikir ya udah Ojang udah beli gitu ya, ini harganya juga sekitar 32 atau 35 kayak gitu ya, Ojang coba aja ya di kaki Ojijang ya, diolesin terus-terusan. Nah, progresnya adalah pas di sininya itu jadinya warna putih-putih kayak gitu. Nah, ternyata itu yang Ojang lihat ya, itu kayaknya sel-sel bagian situnya tuh rusak kayak gitu ya, bener ya. Terus Ojang dikopek-kopek kayak gitu, diambilin dan ya hilang gitu. Nah, bagian itunya juga, yang bagian yang istilahnya yang mata kakinya juga sedikit-sedikit tambah istilahnya mengikis seperti itu. Cuma pas di bagian-bagian akhir itu Ojang rasain bagian sini tuh agak perih. Kenapa agak perih? Karena ternyata kayaknya sih ya udah nyampe bagian jaringan kulit Ojijang yang paling dalam gitu. Kenapa? Karena terlihat dari warnanya ini yang warna pinkish, yang pink-pink kayak gitu. Jadi kalau yang ini udah kaku lagi ya, udah istilahnya kayak biasa lagi ya. Sebelumnya pinkish banget dan kalau kena air tuh jadinya ini apa namanya sakit kayak gitu. Dan ternyata kayaknya mungkin udah nyampe jaringan yang paling bawah kayak gitu. Dan pas bawah kayak gitu Ojijang akhirnya waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 hari tuh didiemin. Nah, didiemin tuh ternyata alhamdulillah yang tadi yang jaringan yang istilah tipis banget kayak gitu langsung berangsur pulih lagi. Nah, pas dalam proses itu pulih lagi, si tadi yang jaringan-jaringan yang apa namanya si watak kaki yang tadi itu juga sama ikut mengeras juga. Tapi pas mengeras itu, pas proses apa namanya di pencabutan kayak gitu ya, dipotong dengan gunting kukunya itu jadi lebih mudah seperti itu. Nah, Ucang pas itu ada ambil yang kayak ada matanya kayak gitu ya. Jadi matanya itu kayak hitam kayak gitu. Dibandingkan dengan yang lain itu ada warna hitamnya. Nah, ini enggak tahu ini masih ada atau tidaknya ya ini ya. Cuma yang Ucang rasain ketika dipegang sini sih enggak ada ya ini apa namanya? Enggak ada yang bentuk yang kayak sebelumnya. Karena sebelumnya tuh ketika dipegang tuh memang keras di bagian itu. Tapi yang ini enggak ya. Tapi liatin bentuknya kalau menurut Ucang ini masih dalam proses pemulihan. Dalam artian pemulihan tuh gini. Ini betul ya, udah istilahnya mungkin si itunya enggak ada mungkin ya, mungkin ya. Cuma yang di sini bentuk jaringannya tuh menurut Ucang tuh masih kayak rusak kayak gitu. Dalam artian rusak tuh gini. Minasang ada kan yang kulit-kulit yang kayak gitu yang istilahnya mau pada ngelupas kayak gitu. Nah, ini masih dalam proses-prosesnya. Karena biasanya kalau misalnya udah bersih mah kalau menurut Ojijang ya biasa aja gitu, kayak kulit biasa kayak gitu ya. Tapi yang ini masih ada di bagian sini karena emang Ojijang tetap obati bener-bener hilang kayak gitu. Cuma yang tadi ya beberapa bagian ya liatin ya di bagian sini nih, mungkin saking ini obatnya keras kalau menurut Ojijang, jadi beberapa temen lupas. Jadi misalnya kalau mau diobatin hati-hati. Cuma progresnya memang ternyata berhasil ya. Ucang rasain terima kasih buat kalusol ya. Kirain itu awalnya mungkin ya enggak, ternyata Ucang berhasil ini karena enggak, yang ini enggak ngerasain lagi. Ucang jalan juga ya biasa gitu. Kalau sebelumnya pas jalan tuh agak aneh karena tadi ada bagian yang menonjol kayak gitu. Katanya sih beberapa orang sih katanya ada juga yang mengganggu, dalam artian mengganggu banget, jadi ada yang sakit kayak gitu. Alhamdulillah Ujang nggak begitu sakit karena mungkin makin ini kali ya, masih kecil kayak gitu, jadi masih bisa diatasin ya. Dan alhamdulillah ya,
Ini prosesnya butuh berapa lama ya? Ini menurut Ojang sih lebih dari sebulan. Kalau menurut Ojang ya mungkin di total-total bisa jadi kayaknya sekitar 2 bulan kali ya. Dalam artian pemakaian istilah beberapa seminggu, terus juga setengah bulan itu bener-bener yang, karena kan sistemnya kayak yang rusak kayak gitu kan, yang Ojang rasain ya. Mungkin yang Ojang rasain itu jadi ketika diolesin nanti ya bentuknya kayak yang rusak kayak gitu, warna putih ya. Tapi lama-lama ini langsung berangsur cepet lagi, karena mungkin ini juga kali ya, Ojang ininya di bagian kaki yang istilahnya yang ini keras gitu, mungkin seperti itu ya. Tapi ya tetap meskipun keras juga, yang ini liatin Ojang liatin, karena kan ada yang nempel ke sini jadi sakit ya. Semoga berhasil ya. Minasang juga. Assalamualaikum.